Sekarang ini kan kita digangguin terus sama hal-hal ganjil dan serem gitu. Itu kan cuma mitos. Ya biarin aja. Mau mitos atau fakta, yang penting aku itu udah berusaha melindungi janin aku, Mas. Kirana kamu dapat pembelaan dari Ustadz Rayan, saya bisa ngerti. Enggak lah ya, saya urusannya dengan kamu dan dengan kakak Anda. Sekarang bayar utang kamu. Iya Bu, saya minta maaf. Saya janji nanti bakalan saya lunasin. Enggak bisa, pokoknya hari ini utang kamu harus lunas. Dan bilang sama kakak kamu itu ya. Woi, ada apa nih? Hah? Ini akibatnya kamu tidak mau bayar lunasin utang kamu. Ya sabar dong Bu, kita ini juga lagi kesusahan duit. Peduli amat. Sekarang saya akan hancur-hancurin nih. Ayo hancur-hancurin, mau enggak? Terus kalau saya nggak mau bayar, ibu mau apa? Nek, kamu masih ngelawan ya? Lihat, seandainya kalau kamu nggak mau bayar utang kamu besok, saya akan kemari terus, ya? Dan saya suruh tukang pukul saya mukulin kalian dan nyiksa kalian habis-habisan. Iya bu. Iya, nanti kita usahain. Kayak ada yang megang perut aku. Aduh. Mana Mas Raharjo belum pulang lagi? Kamu sudah meninggal. Tempat kamu bukan di sini. Pergi kamu. Mas. Nova. Mas, untung kamu udah pulang, Mas. Aku takut banget, Mas. Aku takut. Arwah istri kamu hantuin aku, Mas. Dia nyuruh aku ceraiin kamu. Aku takut, Mas. Aku takut. Tapi kamu baik-baik aja, kan? Enggak, Mas. Tapi aku takut. Kamu yang tenang, ya. Aku gak akan pernah ceraiin kamu. Stop. Ini menurut si Google Maps-nya di sini nih, titik ini. Masa sih Bara tinggal deket sini? Gak tahu, ini bener kok. Tapi di mana dia? Di mana dia? Ribet-ribet banget nyariin gue. Kita kesini bukan cuma buat nyari. Tapi kita kesini buat nangkep. Nangkep gua. Coba aja. Aiden!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan Allah. Ayo ikut kita, Bara. Bara. Bagaimana? Apa kamu sudah mengerjakan apa yang saya perintahkan? Baiklah. Jin piaraan gue, kalau dia udah datang ke rumah bapak, dan lo harus tahu, dia menjelma sebagai ibu. Astagfirullahaladzim. Kak, kakak itu udah kelewatan. Biarin aja kakak tuh berserah diri sama Allah. Biarin Allah yang balas semuanya. Kalau kakak kayak gini, namanya kakak tuh ngomong diri kakak sendiri. Bodoh amat, gue gak peduli. Yang terpenting buat gue sekarang, gimana pun cara gue akan hancurin keluarga mereka. Kakak katanya sayang sama ibu, tapi kakak malah manfaatin kematiannya ibu. Heh, jin kafir itu tuh cuma menjelma jadi ibu. Sama aja, ibu meninggal dan kakak manfaatin kepentingan buat kepentingan kakak sendiri. Lo tuh anak kecil, ya? Hah? Gue kasih tau ya, lo itu gak tau apa-apa. Dan satu lagi, sekali lagi lo berani nasehatin gue lo hidup-hidup. Mel! Lepasin! Lepasin saya kalau berani! Mari kita mulai. Setelah jin dan setannya keluar, mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi minasy min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. استغفر الله. أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. لم أرحب وأنا أرى ما كانوا يعملون. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak. Hei. Dia berubah jadi kuntilanak, Rey. Pak Kiai, ternyata yang tadi bukan Bara.
Hei, dasar manusia-manusia lemah. Kenapa? Hah? Salah tangkap? Yang lo tangkap itu cuma budak gua.